mendapatkan peringatan ketiga dari Satuan Polisi Pamung Praja, namun pengembang ruko di kawasan Simpang Bukit Indah Kota Bangko tetap melanjutkan pembangunan. Di mana ruko yang dikabarkan milik Zulfahmi ini izinnya 15 pintu namun dibangun 17 pintu dan izin 2 lantai dibangun 3 lantai. Sehingga pada Senin siang akhirnya Satpol PP Merangin melakukan penyegelan karena menyalahi izin. Pelaksana tugas Kasatpol PP Merangin Reguel Hasadaan mengatakan pengembang telah melanggar Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Untuk itu semua aktivitas pembangunan ini baik pengerjaan bangunan maupun yang lainnya dihentikan. Jika pengembang tidak mengindahkan penyegelan ini maka akan dibawa ke meja hijau. Semuanya kita sama dihentikan, tidak ada aktivitas pembangunan dan tidak ada aktivitas penggunaan bangunan. Sampai pengurusan perizinan selesai. Namun sepulang kita dari sini tetap ada kegiatan misalnya. Ya, berarti sudah menyalahi aturan. Tindakan Satpol PP seperti itu. Ya, tindakan sekarang berarti kita bawa ke meja hukum. Sudah ada hukumnya. Lut Hidayat, Jambi TV.